bahwa bulan Ramadan Allah telah tegaskan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan ini hanyalah hitungan hari, hari demi hari. Sedikit tidak terasa hari ini kita malam pertama. Tiba-tiba sudah malam ke-15. Tiba-tiba sudah malam ke-20. Tiba-tiba sudah ada pengumuman i'tikaf. Tiba-tiba sudah bertakbir orang-orang di jalan-jalan, di masjid-masjid Allah SWT. Sudah Idul Fitri. Haula wala quwata illa billah. Tidak akan terasa, Bapak Ibu. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya ayyaman ma'dudat. Hari-hari di bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari yang berbilang. Sungguh cepat dia berlalu. Tidak akan terasa. Maka kalau ada rasa malas, rasa jenuh, rasa capek ketika kita melaksanakan satu amal kebaikan di bulan suci Ramadan, ingat kembali, ini hanya sebentar. Waktu-waktu yang mulia ini akan segera berlalu. Di siang hari ada jaminan pengampunan dosa, di malam hari ada jaminan pengampunan dosa. Tinggal kita sendiri. Ya, jika kita memang benar-benar menginginkan agar dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Pertanyaan besar, bagaimana puasa yang bisa menjadi penghapus dosa untuk saya? Bagaimana sholat tarawih yang bisa menjadi penghapus dosa untuk saya? Itu yang menjadi pertanyaan besar dan harus kita jawab masing-masing jemaah sekalian. Tentu kita paham jawabannya, bahwa bukan sembarang puasa yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Dan bukan sembarang sholat tarawih yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kalau cuma sekedar sholat begitu saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, yang penting sudah puasa, semua orang mampu, anak kecil pun mampu. Tapi yang menjadi pertanyaan, akankah dia menjadi penyebab dosa kita terampuni ataukah tidak? Itu menjadi pertanyaan besar buat kita jemaah sekalian. Bisikan-bisikan syaitan membisikkan kepada kita untuk melakukan satu dosa atau satu kemaksiatan, maka katakan kepada jiwa kita bahwa rasa enak, rasa lezat, rasa nikmat dari kemaksiatan itu akan segera hilang, tapi dosanya tetap tercatatkan. Jika datang syaitan membisikkan kepada kita untuk istirahatlah sebentar, sudah cukup, sudah dua juz, kan target cuma satu kali khatam. Syaitan juga bisa menggoda kita untuk membuat sedikit amalan kita, bukan meninggalkan amalan, tapi membuat yang tadinya kita punya target besar, tiba-tiba cukup, kan sudah lumayan, sudah hampir khatam, ada orang lain mungkin belum khatam. Jika syaitan datang dan berbisik kepadamu, istirahatlah, sudah cukup, terlalu banyak amalan yang kamu lakukan, sudah cukup, maka katakan kepada jiwa bahwa rasa capek, rasa lelah dalam melaksanakan kebaikan tersebut akan segera hilang, tapi pahalanya tetap tercatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan suci Ramadan untuk kita perbanyak adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 11 bulan ini mungkin kita punya masalah, kita punya problem, kita punya sesuatu yang sulit sekali untuk kita selesaikan, cobalah di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu jemaah sekalian, angkat tangan kita dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita malu mengangkat tangan karena tidak enak dilihat oleh orang. Itu bisikan syaitan. Itu rayuan syaitan. Supaya apa? Supaya kita tidak beribadah kepada Allah dengan doa tersebut. Terutama di waktu-waktu akan berbuka puasa jemaah sekalian, angkat tangan. Tidak perlu kita malu dengan orang yang di sekitar kita. Toh suara kita tidak didengarkan oleh mereka. Toh permintaan kita, mereka tidak tahu apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sedang mengadu kepada Zat yang Maha Mendengar. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan pintu surga daripada pintu neraka untuk menunjukkan kepada hamba-Nya, memberitahukan dan isyarat kepada hamba-Nya bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mendapatkan surga lebih besar daripada masuk ke dalam neraka. Di dalamnya Allah buka pintu surga, di dalamnya Allah tutup pintu neraka. Bukankah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala sejak malam pertama, sejak hari pertama? Yang jadi pertanyaan besar, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat itu, Bapak Ibu jemaah sekalian? Sudah sejauh mana usaha kita untuk menuju ke pintu-pintu surga yang dibukakan itu? Sudah sejauh mana usaha kita untuk lari dari pintu neraka? Sudah ditutup pintu neraka ini. Allah perintahkan kita untuk lari lagi, menjauhi pintu neraka tersebut. Sudah sejauh mana usaha kita?
Dia masih sholat tapi judi misalnya. Dia masih sholat tapi bermaksiat kepada Allah. Jadi imannya kadang bertambah, imannya kadang turun lagi dengan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Jika ada orang yang masih tetap beribadah kepada Allah, masih ada keimanannya Bapak Ibu. Tapi kalau dia berusaha untuk terus mengangkat dan menambah keimanannya dengan ibadah kepada Allah, maka pada saat itu dia menjadi lebih baik di sisi Allah SWT. Dari sini pelajaran berharga buat kita Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk menjadi lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari kekayaan dan harta, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari itu semua, tapi dilihat dari sejauh mana kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tunduk dan taat kepada Allah, semakin Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan di bulan suci Ramadan. Semakin banyak orang yang menentang dakwah yang benar, dakwah yang hak, dakwah yang sunnah, pengajian di sana diusir, pengajian di sana ditolak, ini dimusuhi, itu dimusuhi. Semakin banyak yang seperti itu, santai saja. Justru semakin akan banyak orang yang penasaran dengan dakwah yang hak itu sendiri. Iya, dan itu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan hati-hati dengan Muhammad, di sini ada orang, ya orang gila, tukang sihir dan sebagainya, namanya Muhammad, hati-hati. Justru mereka, ah kenapa saya harus hati-hati? Saya ini kan jago syair. Kalau itu syair yang dia bacakan, saya bisa bedakan mana syair yang benar, mana syair yang tidak benar. Untuk apa saya harus hati-hati? Akhirnya mereka tidak menutup telinga mereka. Mereka dengarkan dari Nabi Muhammad SAW yang ternyata justru menjadi awal keimanan masuk ke dalam dada-dada mereka. Ini bukan syair. Semakin mereka dekat dengan Al-Quran, semakin persoalan-persoalan itu Allah mudahkan untuk terselesaikan. Tapi kapan mereka jauh dengan Al-Quran, Allah datangkan masalah. Sebelum selesai satu masalah, Allah datangkan masalah yang baru lagi. Ketika kita jauh dengan Al-Quran, ya makanya ada tulisan di statusnya Ustadz Harman Tajang di Facebook. Awal-awal Ramadan beliau tulis, beliau katakan, ketika membaca Al-Quran jangan cuma target supaya khatam, tapi pada saat membaca Al-Quran niatkan di dalam hati supaya Al-Quran itu menjadi obat hati kita, supaya Al-Quran itu menjadi penenang hati kita, supaya Al-Quran itu mengangkat derajat kita. Karena semua ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan dalam ayat bahwa Al-Quran syifa, Al-Quran penawar dan penyembuh di dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang susah disembuhkan oleh medis kadang disembuhkan dengan banyak membaca Al-Quran. Jika kita ingin melihat sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana kedudukan Al-Quran pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Mau dia cantik atau tidak, syaitan akan buat dia cantik. Mau dia ganteng atau tidak, syaitan akan buat dia ganteng. Tinggal cuman berdua, yang ketiganya adalah syaitan. Zulaikha sudah mau, Nabi Yusuf juga sudah ingin. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda Nabi Yusuf alaihi salam sadarkan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, tanda yang Nabi Yusuf lihat pada saat itu, wajah bapaknya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ingat dengan bapaknya Nabi Yakub alaihi salam. Dan dari situ kata para ulama juga, kalau ada anak-anak muda yang tergoda dengan satu dosa, satu kemaksiatan, satu keburukan, narkoboy atau apalah, kalau tergoda coba ingat orang tua, kasihan orang tua. Kalau kita ingat wajah orang tua, insyaallah itu menjadi salah satu jalan untuk kita lari menghindar dari keburukan itu. Kasihan saya punya papa, kasihan saya punya mama. Kalau kita ingat dengan orang tua, kita akan bisa lari pada saat itu. Karena kita tidak tega orang tua nanti bagaimana kalau saya ketangkap, kalau saya dan seterusnya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apakah kita mau meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kartu? Mohon maaf, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk seorang hamba betul-betul mencari pengampunan Allah. Bagaimana kita mencari pengampunan Allah SWT sementara kita mengisi waktu kita dengan kartu misalnya? Kita tidak berbicara tentang hukumnya haram dan tidak, ya katakanlah itu tidak haram, tapi itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia jika kita lakukan di siang hari ataupun di malam hari dari bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan di dalam hadis beliau, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Saya harus pertegas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Kata Nabi, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Setiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Pertanyaan besar buat kita semua.
apakah akan sama antara orang yang mengisi malamnya dengan sholat tarawih, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mengisi malamnya dengan kartu, main kartu? Tidak mungkin sama. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka kalau kita tidak mengisi malam-malam hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kami memanggil dan mengajak kepada kita semua, mari Ramadan ini betul-betul harus beda dengan bulan-bulan yang lainnya, harus beda dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang betul-betul amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Naam, barakallahu fikum. Katanya kamu sudah taat kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah, masa Allah kasih ujian? Berarti ibadah kamu selama ini akhirnya na'udzubillah min dzalik, mungkin setelah itu dia putur istilah kita dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kami akan menguji kalian wahai manusia sebelum kalian meninggal, bukan cuman dengan keburukan, bukan cuman dengan musibah, tapi kami akan menguji juga manusia dengan kebaikan. Ibadah kita adalah ujian buat kita. Keikhlasan kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bentuk ujian dari Allah, bagaimana kita melakukannya, sesuaikah dengan apa yang Allah inginkan, yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan seterusnya. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita juga adalah ujian, apakah kita bersyukur mengamalkannya atau menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang kita lakukan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang ketika dia rajin beribadah, dia memandang orang yang belum salat seakan-akan orang yang belum salat itu penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dari bulan suci Ramadan telah berlalu, kurang lebih 12 hari sudah berlalu dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita sudah diterima insyaallah. Namun bukan berarti kita stop dan cukup sampai di situ, tidak. Sebagaimana kita telah beribadah di 12 hari ini Bapak Ibu, maka hari-hari yang tersisa ke depan 17 sampai 18 hari ke depan itu harus kita juga berusaha untuk menjaganya dengan baik, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan di akhir dari pelaksanaan satu ibadah dan bukan kekurangan yang terjadi di awal. Perlu kita jaga, semakin sedikit tersisa bulan suci Ramadan itu semakin lebih mulia untuk kita jaga. Yang dinilai oleh Allah adalah kesempurnaan di akhir dan bukan kekurangan yang terjadi di awal. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hati ini menjadi tenang. Kalau hati sudah menjadi tenang, itu tanda hati yang bersih. Ketika hati itu bersih, dia akan membawa kita untuk beramal ibadah, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi meninggalkan kita, kita akan tetap hadir di masjid-masjid Allah, kita akan tetap hadir untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena di Ramadan kita sudah melatih dan membersihkan hati kita. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, menjadikan kita hamba-hamba yang suci, menjadikan kita hamba-hamba yang suci dalam artian Allah bersihkan hati-hati kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala isi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu kita untuk terus beribadah kepadanya, karena tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepadamu. Seorang hamba kalau dia sudah cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, bagaimanapun kesibukannya, bagaimanapun lelahnya dia, capeknya dia, kalau sudah datang waktu untuk beribadah, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia capek, meskipun dia lelah, meskipun dia sibuk, begitu datang waktu untuk beribadah, dia langsung beribadah kepada Allah. Bahkan justru dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kesempatan untuk dia menenangkan dirinya dari capeknya yang dia rasakan sebelumnya. Rasulullah itu selalu memantau waktu-waktu sholat. Beliau selalu memperhatikan waktu-waktu sholat. Jika sudah masuk waktu sholat, beliau langsung berteriak kepada Bilal, berdirilah wahai Bilal, segera azan wahai Bilal, tenangkan hati kami dengannya wahai
Bilal dengan sholat. Nabi tidak mau menunda-nunda. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Sudah datang waktunya beribadah, semua perkara yang bisa menghalangi cintanya kepada Allah, beliau tinggalkan dulu. Segera melaksanakan ibadah. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syengkiti Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa jika hari pertama dari bulan suci Ramadan sudah selesai, maka Ramadan telah selesai. Tidak akan terasa untuk hari yang kedua, hari yang ketiga, keempat. Sekarang sudah 15 hari kita selesaikan. Dan maha benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensifati hari-hari di bulan suci Ramadan dengan sebutan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang terhitung. Bulan suci Ramadan hanya 29 atau 30 hari dan setengah sudah berlalu. Yang perlu kita syukuri adalah setengah sudah berlalu, tapi keimanan kita alhamdulillah belum berlalu. Buktinya kita masih ada di masjid. Biasanya kan kalau sudah setengah seperti ini, soft-soft mulai berkurang dan mulai nampak mana jamaah tetap dan mana jamaah musiman. Alhamdulillah 15 hari kita masih ada di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, apakah ketika bulan suci Ramadan benar-benar sudah pergi, keimanan yang Allah berikan ini juga akan ikut pergi, meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini hari Jumat yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Mahlan ya Ramadan, itu mungkin kata yang perlu kita ucapkan. Perlahan wahai Ramadan. Terasa baru beberapa hari kemarin, dengan sangat gembira kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita masuk pada paruh terakhir dari bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, tidak terasa, ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan bahwa Ramadan adalah hari-hari yang sangat cepat terhitung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amalan ibadah kita, jemaah sekalian. Ramadan semakin berakhir atau semakin dia masuk di hari-hari akhir dari bulan Ramadan tersebut, itu semakin lebih mulia dan semakin lebih afdol, jemaah sekalian. 10 hari pertengahan itu lebih afdol daripada 10 hari pertama, dan 10 hari terakhir itu lebih afdol, lebih mulia daripada 10 hari pertengahan dan 10 hari pertama. Satu amal ibadah semakin dia menuju kepada titik akhirnya, titik penghabisan dari ibadah tersebut, semakin dia mulia dan menjadi penentu. Makanya dalam hidup seorang mukmin saja kita mengenal ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya meninggal menutup masa hidupnya dalam keadaan baik, dan su'ul khatimah artinya menutup masa hidupnya dalam keadaan buruk. Kenapa sampai ada husnul khatimah dan su'ul khatimah, jemaah sekalian? Karena yang menentukan di akhir. Berdiri untuk melaksanakan sholat, bukan berdiri karena kalah akhirnya dia berdiri. Tidak, berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu alasan Nabi menghidupkan malamnya. Beliau ingin menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam kondisi kita beribadah, maka bayangkan Allah catatkan untuk kita 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Begitu pula jika seseorang sedang tidak beribadah kepada Allah, kalau dia sedang bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian berjumpa dengan malam tersebut, Lailatul Qadar, na'udzubillah min zalik, bisa-bisa dia dituliskan sedang bermaksiat kepada Allah selama 1000 bulan atau bahkan lebih daripada 1000 bulan, na'udzubillah min zalik. Dan akan datang masa di mana seperti halnya Ramadan pergi dari hidup kita, maka akan datang juga waktu hidup kita yang akan pergi. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu berpesan ketika melihat orang-orang di bawah atas kematian mereka. Umar bin Khattab mengatakan, setiap hari dikatakan pada hari tersebut telah meninggal si fulan, setiap hari dikatakan ada orang yang meninggal dengan berbagai macam kejadian, dengan berbagai macam sebab. Disebutkan pada hari ini si fulan meninggal, hari kemarin si fulan meninggal. Setiap hari disebutkan ada orang yang meninggal, kata Umar. Akan datang suatu hari di mana pada hari tersebut yang dikatakan adalah telah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu telah terjadi. Hari ini kita mengatakan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, tapi jarang di antara kita mengatakan bahwa suatu saat nanti pasti kita yang akan pergi meninggalkan Ramadan. Ramadan pasti akan datang jika belum hari kiamat, tapi yang tidak pasti adalah kita berjumpa atau tidak dengan Ramadan yang berikutnya.